Edi Raharjo atau lebih dikenal sebagai Lotrangga meninggal dunia. Pria yang tenar karena klaim Sunda Empire tersebut dikabarkan wafat pada hari ini, Rabu 7 Desember 2022. Pria yang khas dengan topi baret tersebut mengembuskan napas terakhir sekitar pukul 05.30 di Rumah Sakit Harapan Bunda Tanjung Brebes, Jawa Tengah. Lotrangga sempat terpilih menjadi manajer Persab Brebes. Klub berjuluk Kijaka Poleng itu saat ini mentas di Liga 3 Indonesia. Mereka bermarkas di Stadion Karangbirahi Brebes.